Jadi dari Euro 4 itu emang ada fitur, beberapa fitur tambahan, Om. Mm-hmm. 70 juta udah punya Pajero. Betul. Yang paling baru. Free service, jasa, plus spare part. Mm-hmm. Jadi pagi ini kita lagi ada di salah satu showroom Mitsubishi Depo Gatsot Subroto, dan ini stoknya banyak banget. Tapi di video kali ini kita mau ngomongin mobil spesial, gagah, tampan, dan yang jelas buat kaum mendang-mending. Kita punya Pajero Sport. Seperti apa speknya? Nanti kita ngobrol langsung sama marketing resminya, dan seperti apa promonya? Kita tanya langsung ke marketing resminya. Selamat menonton teman-teman, dan enjoy. Teman-teman, ini dengan Bro Dadan. Sehat ya, Bro, ya? Alhamdulillah. Ini kedua kalinya kita bikin ya, Bro, ya? Betul. Kenapa kita harus bikin lagi, Bro? Alasannya apa nih, Bro? Jadi sebelumnya kan kita tampilan Pajero itu udah tipe mesinnya masih Euro 2 ya. Oke. Okay. Nah, untuk yang kali ini, per akhir April kemarin itu udah resmi muncul Euro 4. Berarti Euro yang 4. Kita bahas ini yang Euro 4 nih. Betul. Nah, ini yang di belakang kita ini yang tipe apa nih, Bro? Ini yang Pajero Dakar 4x2. 4x2. Iya. Dia tetap ada berapa varian berarti? Tetap ada 6 varian. Tetap ada 6 varian. Iya. Pertama dia Pajero Dakar Ultimate 4x4. Oke. Okay. Pajero Dakar Ultimate. Oke. Okay. Pajero Dakar. Oke. Okay. Terus Pajero Exit yang Matic-nya. Oke. Okay. Terus Pajero Exit yang manual. Oke. Okay. Sama Pajero GLX 4x4 manual. Oh, berarti yang 4x4 cuma satu tipe ya? Iya. Yang paling tinggi itu ya? Betul. Oke, nah yang ini Pajero 4x2. Dakar. Dakar. Betul. Ini paling banyak barangnya? Ini paling banyak barangnya, paling ready stock. Paling ready stock. Dan okay. Best sellernya. Dan best sellernya. Jadi pas banget nih kita review ini. Dan ini di showroom Mitsubishi mana, Bro? Depo Gatsot Subroto. Depo Gatsot Subroto. Betul. Tapi misalnya orang mau test drive, harus ke sini atau bisa di rumah? Kita kalau misalnya customer mau visit ke sini, silakan. Okay. Kita misalnya mau visit ke customer juga, bebas. Bebas bisa, ya? Bisa. Yang penting janjian dulu ya, Bro. Betul. Ya? Betul. Siap, nanti silakan telepon Bro Dadan, nomornya ada di deskripsi ya, Bro, ya? Betul. Di 0 berapa, Bro, biar nggak miss? 087-782-861-487. Oke, jam berapapun ya? Jam berapapun, 24 jam pokoknya. 24 jam, apalagi kalian bawa duit sekoper, mau tuker tambah atau apapun, nggak masalah ya, Bro, ya? Betul. Kita balik lagi nih, Bro, ke reviewnya nih, Bro. Berarti siap. Berubahnya hanya di Euro 4 aja? Iya, betul. Keunggulannya apa sih, Bro? Jadi dari Euro 4 itu emang ada fitur, beberapa fitur tambahan, Om. Mm-hmm. Nah, salah satunya itu dilengkapi rain sensor. Oke. Okay. Rain sensor itu jadi kalau misalnya hujan itu bisa di on off kan, wipernya otomatis nyala, Om. Oh, jadi kita nggak perlu nyalain wiper lagi. Iya, betul. Oh, jadi begitu kena hujan, gerimis, langsung otomatis berfungsi. Otomatis berfungsi. Berarti di sebelumnya nggak ada itu fitur ya? Untuk di Euro 2 belum ada. Oh, di Euro 2 belum ada ya? Nah, ini kesediaan warna, dia warna putih aja, hitam aja, atau ada pilihan warna apa aja, Bro? Ini lain? Kebetulan untuk Pajero itu ada beberapa warna. Oke. Okay. Hitam, putih, silver, abu, sama deep bronze. Sama deep bronze? Iya. Oh, dan semuanya ready? Semuanya ready. Semuanya ready ya? Cuman barang paling banyak itu kebanyakan hitam sama putih. Hitam sama putih ya? Betul. Kita nanti bakal tanya harganya sama promonya, jangan skip-skip video ini. Mengenai mesin Euro 4 itu kelebihannya apa berarti, Bro? Jadi Euro 4 itu emang anjuran dari pemerintah. Oke. Okay. Jadi untuk biar ramah lingkungan juga, jadi okay. Kita menganjurkan untuk bahan bakar dia untuk oktannya itu ya intinya jangan pakai biosolar. Intinya nggak pakai biosolar, yeah. Berarti minimal deck slide. Deck slide minimal. Oke, okay, minimal deck slide, jangan pakai biosolar, tapi kalau kalian mau pakai yang lebih tinggi, tergantung budget ya, Bro, ya? Betul. Tapi orang pakai mobil begini sih, udah merem lah masalah isi solar ya, Bro, betul. Ya? Betul. Masalah isi solar. Ini kalau tampilan depan semuanya nggak ada yang berubah berarti? Tampilan depan nggak ada yang berubah. Tampilan depan nggak ada yang berubah, kalau samping, Bro? Ini nggak ada yang berubah, sama persis seperti ini ya? Kalau samping sama persis, oke. Okay. Cuman emang yang kita pajang ini belum termasuk aksesoris.
Oh, ini memang aksesoris tambahannya apa? Kalau aslinya dapat talang air dapat. Talang air. Oke, okay, lalu terus karpet dasar. Oh, karpet dasar yang di dalam ya. Tapi kalau misalnya body kit itu bisa tambahan. Oh, tapi aslinya seperti ini. Aslinya seperti ini. Nah, kalau nambah body kit berapa duit tuh kurang lebih orang harus tambah uang? Kurang lebih sekitar 22 juta. 22 juta. Ya, depan belakang udah komplit semua. Depan belakang komplit. Dan itu spare part asli ya? Spare part asli. Spare part asli ya, langsung dari Mitsubishi-nya dari ya. Dari Mitsubishi langsung. Dari Mitsubishi langsung. Samping ini dia velgnya sekarang tetap pakai velg berapa nih berarti, Bro? Ini tetap pakai velg 18. 18 ya? Iya. Kembangannya seperti ini ya? Iya, betul. Oke, kembangan seperti ini dan krum-krum ini semua udah dapat. Udah dapat. Udah dapat ya? Udah standar ya? Udah dapat. Oke, samping itu aja roof rail? Roof rail udah dapat, itu udah bawaan pabrik. Udah bawaan pabrik. Ya. Oke, udah bawaan pabrik. Kalau belakang berarti shark fin antena itu udah standaran juga? Iya, betul, udah standar. Oh, nggak berubah ya? Nggak berubah dari tipe yang lama. Dari yang tipe yang lama terus spoiler juga ya? Iya, betul. Lampu pengereman di dalam dia defogger, ya. Wiper itu dapat ya? Dapet. Kamera mundur juga emang udah ada udah ya? Udah include. Udah include, terus ini list chrome sama ini corner sensor, sensor parkir ya? Betul. Berarti ini yang lainnya hanya berubahnya berarti hanya di Euro 4-nya aja. Euro 4, rain sensor, sama dia untuk di tempat gelap, headlamp-nya otomatis nyala. Oh, oke. Berarti kalau misalnya malam kita nggak perlu nyala-nyalain ya, lagi. Iya, udah otomatis. Jadi otomatis nyala. Otomatis nyala. Dan LED semua ya? LED semua. LED semua, tapi kalau untuk melipat bangku sama semua seperti ini, di bagian belakang itu rata ya, Bro ya? Iya. Di bagian belakang ada hand grip-nya juga, di tengah juga ada hand grip. AC sampai baris ketiga? AC sampai baris ketiga udah independen semua. Udah independen semua ya? Oke, ini kita tutup lagi, Bro. Dia cuman belum power back door ya? Kalau yang tipe Dakar ini belum power back door. Oke. Untuk yang power back door adanya di tipe Dakar Ultimate sama Dakar Ultimate 4x4. Oh, itu aja bedanya itu ya? Itu aja bedanya. Itu aja bedanya. Berarti ini kita coba lihat dalamnya dulu nih, Bro. Kalau di bagian tengah nggak ada yang berubah ya, Bro? Bagian tengah nggak ada yang berubah. Jadi di sini ada buat colokan laptop, port charging ya, port charging, okay. Semuanya. Masak nasi juga bisa. Oke. Okay. Ini kalau yang sunroof hanya di tipe? Untuk yang ada sunroof itu ada di tipe Dakar aja. Dakar aja. Nah, okay. Untuk yang tipe di atas ini yang Dakar Ultimate dia nggak ada sunroof, interior juga dia warnanya beige. Warnanya beige. Iya. Oh, kalau ini hitam ya? Iya, betul. Ini hitam dan ini jok kulit ya? Jok kulit asli. Oke, okay, jok kulit asli. Jadi nggak perlu nambah-nambah karena nambah jok kulit aja 7 juta 8 juta ya, Bro ya? Lebih. Kurang, lebih ya? Lebih 10 lebih. Juta nyampe ya? Sekitar segituan. Sekitar segituan. Tapi di Dakar ini udah dapet ya, Bro ya? Iya. Ini kalau untuk melipat bangku masih standaran juga masih, lah ya? Masih sama kayak yang lama. Dari sini ya? Iya, betul. Oh, komposisinya 60/40 ya? Betul. Tapi satu sentuhan ya? Betul. Oke, ini lumayan berat nih. Oke, kuat juga gue, Bro. Belum makan siang nih jadinya. Lemes. Siap. Nah, yang ini depan, Bro. Kalau depan ada perubahan nggak? Kalau smart entry udah standar ya? Smart udah entry standar. Ya? Kebetulan kalau buat interior depan semuanya itu nggak ada perubahan sama sekali. Oke. Okay. Yang ngebedain itu emang di sensor aja nih. Rainy sensor itu ya? Rainy sensor. Dan ini dapat apa aja nih, Bro? Itu udah dapat apar. Ini standar ya? Standar. Oke, okay, ini standar, apar ini standar. Terus ini untuk segitiga pengaman ya? Segitiga pengaman. Ini juga dapat ya? Udah dapat. Oh, ini juga udah dapat. Tapi interior emang nggak ada yang banyak berubah. Terus apa lagi nih, Bro? Untuk buku manual sama toolkit terus, ya. Buku servis sekarang udah pakai ini ya, Om, udah aplikasi semua. Oh, online semua, online digital semua. Digital semua. Oh. Jadi kalau misalnya pecinta Mitsubishi mau pesan Mitsubishi bisa cek pesanannya itu via handphone semua. Jadi aman. Ada aman semua ya, terdata aman. Semua ya. Terdata semua prosesnya udah sampai mana dari mulai pesanan. Terus mobil dikirim atau belum, itu bisa cek di aplikasi semua. Jadi enak banget ya? Kayak enak ngecek, banget. Kayak ngecek rute pesawat ya? Betul. Nah, oke, jadi udah nyampe mana, semuanya ada di aplikasi. Namanya apa ada aplikasinya? My Mitsubishi. My Mitsubishi. Betul. My Mitsubishi. Ini interior semua udah kita bahas, kita mau nanya harga boleh sama promo, betul, Bro ya? Siap. Kita omongin harga sama promonya yuk. Karena perubahannya nggak terlalu banyak, yang penting barangnya ready. Betul, itu ya, Bro ya? Betul, betul. Tapi orang kan beli kan pengen tahu promonya nih, Bro. Betul. Harga start dari harga berapa ini? Untuk yang tipe Dakar tersendiri, udah on the road-nya itu di 603.200. 603.200. Betul. Tapi itu ada diskon kan ya? Ada. Ada diskon ada. Ya? Cuman diskon sengaja nggak kita sebutin di video, jadi kalau kalian tertarik,
telepon Mas Dadan, Kang Dadan lah ya sebenarnya, yeah. Orang Sunda kok ya, masa Mas Kang Dadan, nanti Kang Dadan datang ke rumah kalian, kalian minta diskon sampai maksimal, pasti dikasih ya bro ya? Siap. Pasti dikasih ya? Pasti dikasih. Wilayah mana sih covernya bro? Ini kita cover wilayah Indonesia, semua. Seluruh Indonesia? Yeah. Sebelumnya karena video yang ini yang kedua kali ya, saya sebelumnya ucapkan terima kasih buat customer-customer saya yang udah beli kemarin, beli banyak banget. Itu kita mencakup Indonesia semua, semua nggak ada masalah, alhamdulillah tercover semua, dari mulai yang pembelian cash maupun kredit. Itu kita seluruh Indonesia ya, lancar semua, lancar. Ya oke, lancar semua. Jadi kalau mau beli di Kang Dadan dari wilayah manapun nggak ada masalah. Bebas. Ya itu harga cashnya, harga cashnya. Tapi ini promonya apa nih? Ini untuk pembelian Pajero Dakar ini, kalau misalnya pecinta Mitsubishi mau beli dengan DP 70 juta, okay. Itu bisa bawa mobil ini. 70 juta aja? Betul. 70 juta udah punya Pajero. Betul. Yang paling baru? Paling baru. Yang paling baru ini kategorinya kita bikin kan awal Juni. Betul. Jadi kalau orang beli Juni, Juni dapat mobil nggak? Dapat mobil, udah pasti dapat mobil. Dapat mobil ya? Dapat mobil. Oke, jadi kalian beli Juni dapat mobil, tapi kalian nonton nanti bulan Juli, bulan Agustus, telepon dulu Kang Dadan, tanya promonya apa lagi, karena kan promo beda-beda terus. Betul, ya Kang ya. Ini betul. Pokoknya cuma 70 juta udah punya Pajero Sport Dakar terbaru ya bro. Betul. Ya. Betul. Terus ada promo apa lagi itu bro? Selain itu kita udah dapat kaca film, udah dapat. Oke. Okay. Fikul ya. Itu 20%, samping belakang itu 60 fikul. Fikul asli ya? Asli. VVIP. Ada garansinya ya? Ada garansi 5 tahun. Oke, okay, lalu apa lagi tuh, Bro? Itu paket Smart Silver. Oke, okay, apa itu? Di antaranya itu paket Smart Silver itu free service jasa plus spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Itu dapat tuh? Dapat. Oke, okay, itu pembelian untuk kapan tuh? Itu untuk pembelian bulan ini, bulan Juni. Bulan Juni. Oke, lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Untuk yang lainnya itu untuk aksesoris, nanti bisa dibicarakan lah. Nego aja. Nego ya. Nego aja ya. Oke, berarti mengenai diskon, mengenai potongan DP, tuker tambah mobil atau promo-promo lainnya, misalnya butuh karpet dasar yang seperti apa. Betul. Atau enggak kalian minta tambahin apa? Tapi sebenarnya nggak perlu banyak modifikasi sih, karena semuanya udah lengkap mobilnya. Betul, bro, betul, ya. Betul. Tapi kalau kalian penasaran sama produk Mitsubishi lainnya, kalian silahkan telepon Kang Dadan, misalnya mau expander ya bro ya. Betul. Atau apapun, silahkan telepon Kang Dadan 24 jam, nomornya ada di deskripsi ya Kang. Betul. Ya. Udah semua nih Kang? Udah semua. Udah semua ya? Udah semua. Pokoknya Kang Dadan siap datang ke tempat kalian, kalau kalian nggak punya waktu untuk datang ke Gatot Subroto, mungkin karena macet, karena kejauhan, suruh Kang Dadan datang ke rumah kalian, nego sampai jadi. Jadi kalau kalian udah dikasih diskon 10, 15, 20 atau dari showroom manapun, telepon dulu Kang Dadan. Aduh pokoknya Kang. Betul. Ya. Lawan terus ya Kang ya. Untuk bunga 0% kita masih ada. Oke. Okay. Terus DP 70 juta kita ada. Oke. Okay. Tanpa survei. Bisa juga? Bisa. Nanti kita jelasinnya pas di rumah customer ya. Betul. Oke, gimana sih caranya tanpa survei? Nanti Kang Dadan jelasin. Tanpa lalu survei. Apa lagi tuh Kang? Itu kita mau seluruh Indonesia, kita approval, instant approval itu 15 menit. 15 menit? Betul. Nah, nanti mekanisme juga seperti apa, Kang Dadan jelasin ya? Betul. Oke, Kang Dadan jelasin. Pokoknya kita udah review semua, dari tampilan depan, samping, belakang, interior, sama promo-promonya. Udah disebutin semua, tapi kalian kurang puas, telepon Kang Dadan 24 jam ya Kang ya. Siap. Hatur nuhun Kang. Ya, sukses. Sama-sama. Semoga banyak SPK, banyak DO-nya. Amin. Dan kalau kalian mau tuker Pajero lamanya, daripada ribet pasang iklan sendiri, langsung telepon Kang Dadan juga ya, ya betul. Kang ya. Kita juga terima trade-in ya Om. Jadi, mobil apapun kan? Mobil apapun, kebetulan kita satu company dengan mobil second. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya pecinta Mitsubishi ada mau trade-in, program trade-in, kita ada program trade-in juga. Untuk orang surveinya bisa langsung ke rumah atau bawa langsung ke showroom bisa, itu kita satu company. Satu company. Jadi enak banget, misalnya mau buat DP semuanya segala macam, itu pecinta Mitsubishi nggak kena biaya apapun. Harga okay. Pasti terbaik. Terbaik. Harga terbaik dan mobil lamanya boleh pakai dulu nggak? Boleh. 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 Sampai mobil baru datang. Iya. Selama itu mobil belum terkirim itu bisa. Pakai dulu. Pakai dulu. Oke, jadi itu kelebihan-kelebihannya dan masih banyak promo-promo lainnya mungkin yang Kang Dadan lupa dan kalian pengen minta, silahkan telepon Kang Dadan, nomornya ada di deskripsi ya Kang ya. Iya, siap. Atur nuhun, sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Udah semua ya Kang ya? Udah semua. Udah semua dan kita bilang enjoy Kang ya. Oke, siap. Enjoy! Enjoy!